Masih susah buat bangun pagi dan produktif mengawali hari? Coba pakai aplikasi ini, gue udah pakai bertahun-tahun. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Season 24 Productivity Apps Rekomendasi software untuk lebih produktif dan mencapai tujuan lo. Ini adalah rahasia gua bisa bangun pagi secara konsisten produktif ngelakuin morning routine karena satu aplikasi yang menurut gua unik sekali dan canggih sekali. Aplikasi apa? Alarm. Tapi bukan alarm yang ada di handphone kita saat ini. Namun, satu aplikasi yang gue sangat suka, Alarmi. Alarm tambah iya ya, A-L-A-R-M-Y. Ya. Silahkan cari di Play Store atau di App Store. Tentu saja lo bisa langsung praktekin sekarang juga. Apa itu Alarmi? Aplikasi alarm. Tapi bukan hanya aplikasi alarm biasa, banyak sekali fitur-fitur yang menurut gue sangat bagus. Kita bisa nge-custom Ringtone kita dengan kita rekam langsung di sana ada suara-suara yang keras sekali bisa bikin suara random dan ada banyak gitu ya bisa meningkatkan volume suara lebih dari volume suara handphone tapi ya itu masih basic tapi yang menurut gua sangat powerful adalah kita tidak bisa matikan alarmnya baik snooze ataupun ngematiin hanya dengan swipe saja atau tekan tombol nggak bisa kita harus menyelesaikan misi terlebih dahulu. ini menarik sekali. apa itu misinya? misinya macam-macam. yang paling gue sering pakai adalah menyelesaikan persamaan aritmatika, soal aritmatika. jadi tambah-tambah, kali-kali bisa kali-kali tiga angka kali dua angka, tambah dua angka. jadi itu sangat apa ya sangat mind blowing buat gue. jadi ketika bangun gue memang dipaksa harus bangun harus mikir. ini apa jawabnya? kalau enggak alarmnya bakal berteriak terus itu loh. Jadi ketika kita bangun karena alarm, alarmnya bunyi, kalau kita mau matiin alarmnya, kita harus selesaikan soal matematika dulu. Habis itu, baru kita bisa matikan alarmnya. Bahkan satu add-on atau power up yang gua pakai adalah ketika gua matikan alarmnya, dia kan matikan, satu menit kemudian atau dua menit kemudian bisa disetting, gua harus ngematiin lagi. Jadi ini tuh pencegahan buat orang yang matiin alarmnya terus kembali tidur. Eh, gak bisa kalau kembali tidur akan teriak-teriak lagi alarmnya. Jadi kita harus standby. Nah, sangat bagus. Jadi ada yang paling populer tuh pakai matematika ya. Jadi soal matematika harus selesaikan. Bisa dipilih tingkat kesulitan soalnya, jumlah soalnya. Atau kita shake, kita goyang-goyangin handphone kita. Satu lagi yang gue selalu pakai juga tiap hari adalah step, langkah. Jadi gue harus pegang handphone gue, terus gue harus jalan. Jadi dia akan menghitung berapa langkah. Gue bisa pakai 20 langkah, jadi gue harus melangkah 20 langkah dulu, baru alarmnya bisa mati. Bisa squat juga, bisa nulis sesuai instruksi, bisa kita foto suatu tempat. Yang sering gue pakai juga adalah barcode atau QR code. Jadi gue punya QR code yang gue tempel di atas kulkas, jadi kan tentu tidak di kamar gue. Ya. Jadi gue harus jalan, jalan dari kamar gue ke dapur, terus gue harus scan pakai handphone gue, baru bisa alarmnya mati ya. Cuy itu keren banget cuy gitu loh. Gue nggak akan bisa kalah dari alarm lagi gitu. So, gue sangat merekomendasikan alarmi buat lo yang mau bangun lebih konsisten. Tapi tentu saja ya, basicnya manajemen energi, nutrisi, makanan, olahraga, tidur lebih awal itu sangat fundamental. Tapi kalau lo masih pakai alarm biasa, coba deh pakai alarmi. Gue sangat rekomendasikan lo bisa pakai dengan custom misi yang lo suka dan lo pasti akan langsung merasakan perubahannya. Beberapa hari pertama lo pakai alarm ini. Very, very recommended. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya besok. Salam pembelajar.